Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasohal ummah hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha sawa la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena kita masih dipilih oleh Allah untuk menjadi hambanya yang selalu taat sampai akhir Ramadan. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Jadi kata salafuna sholeh itu, taat kepada Allah itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Maka kalau kita bisa puasa sampai di akhir, bisa sholat taraweh sampai di akhir Ramadan seperti ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Tidak bisa dibanding dengan yang lain. Terlihat sederhana, tetapi balasannya di akhir nanti luar biasa. Tapi satu sisi kita juga prihatin ya, karena banyak saudara-saudara kita di luaran sana, kenalan kita mungkin, tetangga kita mungkin, ya. Mungkin juga ada saudara kita yang tidak bisa taat kepada Allah sampai di akhir Ramadan. Itu adalah sebuah musibah. Apalagi kemudian ada yang tidak taat kepada Allah tapi cengengesan gitu. Jadi senyum-senyum aja, enggak merasa bersalah, enggak merasa berdosa. Ini musibah yang luar biasa kalau seperti ini. Orang tidak taat kepada Allah, orang bermaksiat kepada Allah tapi tidak ada perasaan menyesal dalam dirinya. Ini sebuah musibah yang luar biasa. Kalau orang sekedar jatuh dari motor itu musibah kecil. Tapi kalau orang enggak taat kepada Allah itu musibah yang luar biasa. Makanya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tidak taat kepada Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada perasaan menyesal dalam dirinya kenapa tidak bisa taat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah kalau susunan ya penceramah di Ibnu Sabil ini yang terakhir. Tadinya saya minta di 10 hari terakhir, tapi katanya sudah terisi, adanya terakhir ini ya. Alhamdulillah. Jadi awal Ramadan yang lalu Allah Ta'ala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil sebagai orang yang beriman. Setelah dipanggil, kemudian Allah berikan perintah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kalian kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu dulu juga sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi kita ini adalah umat yang terakhir, hamba Allah yang terakhir yang menjalankan ibadah puasa. Umat-umat sebelumnya juga puasa. Nah, yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu adalah agar kita bertakwa. Jadi tujuannya yang harus diperhatikan. Ibaratkan orang main bola ya. Kita ini hanya baru bisa bermain cantik ya.
bisa ngocek ke sana kemari, bermain cantik, tidak ada pelanggaran. Tapi tujuan dari main bola itu adalah menggolkan ke gol lawan. Begitu pula Allah Ta'ala memerintahkan kita puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa itu tidak boleh, tidak bisa diklaim ya, oh saya sudah puasa berarti saya bertakwa, saya sudah puasa berarti saya bertakwa. Tidak, takwa itu dibuktikan. Jadi 11 bulan selepas dari bulan Ramadan ini adalah bukti sesungguhnya puasa yang sudah kita lakukan 30 hari itu sudah mencapai derajat takwa atau belum. Jadi hati-hati ya, jadi Syawal itu bukan kemudian bulan bebas. Makanya peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya, bagi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa, ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Takwa kita tidak bisa dibatasi oleh temboknya masjid atau musala. Kalau di masjid takwa benar, begitu di luar masjid enggak menampakkan ya sebagai seorang yang bertakwa, enggak bisa begitu. Ketakwaan kita juga tidak bisa dibatasi oleh waktu. Kalau di dalam bulan Ramadan bertakwa, begitu di luar Ramadan menjadi orang yang bebas, enggak bisa. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Jadi 11 bulan berikutnya nanti dari Syawal dan seterusnya itu adalah pembuktian serius enggak puasa kita di sebulan Ramadan ini. Salatnya, puasanya, karena ya, setelah ada puasa ada salat tarawih, di luar ada salat qiyamul lail. Dalam puasa ada dalam bulan Ramadan ada puasa Ramadan, di luar ada puasa Senin Kamis, ada ayyamul bid. Itu adalah bukti ya kita ini tetap menjadi takwa atau tidak di luar di bulan Ramadan. Yang kedua kata Rasulullah, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kemudian kita terpeleset di 11 bulan nanti itu, kita pernah melakukan kemaksiatan, kata Rasulullah, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita habis melakukan kemaksiatan, buru-buru kita melakukan ketaatan kepada Allah, tamhuha, insya Allah ketaatan kita itu akan menghapus dosa dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau nanti di bulan Syawal dan berikutnya pernah kita melakukan kemaksiatan, tutup ya, bertaubat dan ikuti dengan ibadah yang lain. Atau kadang kita ini seorang muslim yang insya Allah sungguh-sungguh pak, yang gak usah nunggu kemaksiatan. Kalau kita lepas tidak melakukan ketaatan, itu harus ditutup dengan ibadah yang lain. Satu contoh ya, soalnya kita sudah membiasakan, sudah beriktikad ini ya, berazam bahwa ya Allah setelah Ramadan ini saya akan sholat duha setiap hari, saya akan sholat duha setiap hari. Memang kita lakukan gitu kan, hari pertama, kedua, sebulan masuk bukan berikutnya, tiba-tiba kita tidak bisa melakukan ibadah sholat duha, maka kita harus ganti dengan yang lain, entah itu dengan infak 20 ribu atau 50 ribu sebagai ganti atau nalangin dari kebiasaan sholat duha yang sudah kita lakukan. Dan harus di planning mbak, jadi sebelum Ramadan ini habis, masing-masing kita harus punya planning. Untuk beli rumah saja orang punya planning ya, punya schedule, punya jadwal, kapan waktunya nabung, harus diirit. Masa ini mau masuk surganya Allah tiba-tiba kita nggak punya planning?
Cobalah masing-masing kita membuat planning. Yang masih bolong-bolong sholat jamaahnya, iktikatkan ya, azamkan di tahun ini, ya Allah bantulah saya akan sholat berjamaah setiap waktu. Bagi yang sudah biasa sholat berjamaah, ditambah yang lain, ya Allah jadikan saya bisa melaksanakan sholat duha setiap hari. Bagi yang sudah biasa melakukan sholat duha, ditambah lagi, ya Allah jadikan di setelah bulan Ramadan ini saya bisa melaksanakan sholat witir setiap hari sebelum saya tidur. Jadi Bapak, setelah saya sholat isya nanti ya, masuk bulan Syawal, habis sholat isya kemudian lakukan sholat ba'diyah, sholat 2 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat, Pak. Apa boleh Pak Ustadz tidur, sholat witir sebelum tidur? Boleh. Abu Hurairah pernah mengatakan, kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada diriku 3 hal. Yang pertama, aku jangan pernah meninggalkan sholat duha. Yang kedua, jangan pernah saya tidur sebelum saya sholat witir. Jadi Abu Hurairah itu Pak, kebiasaannya setelah sholat isya itu sholat kemudian qobliyah isya 2 rakaat, dilanjutkan dengan 3 rakaat sholat witir, baru kemudian pulang tidur. Dia tidurnya di masjid ya kalau Abu Hurairah ini. Nanti kalau malam ya tinggal nambah sholat tahajudnya saja, nggak usah witir, karena witir dalam semalam cuman sekali. Kemudian yang ketiga, pesannya Rasulullah kepada Abu Hurairah, agar aku tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid. Nah, ini coba kita contoh Abu Hurairah. Alhamdulillah saya juga mencontoh itu ya. Pertama, jangan pernah tinggalkan sholat duha. Yang kedua, jangan pernah tidur sebelum kita sholat witir. Dan yang ketiga, jangan pernah meninggalkan puasa ayyamul bid, 3 hari dalam sebulan. Jadi kita planning untuk masuk surga itu memang harus dipaksa Pak, nggak bisa kita biarkan mengalir begitu saja, kita paksa diri kita. Infak juga begitu, disiapkan. Sekedar sharing, saya itu punya kebiasaan menyiapkan infak di rumah. Memang enggak besar, masing-masing terserah kita mau 2.000 mau 5.000, tapi disiapkan di rumah. Setiap kali sholat subuh selalu ngambil uang itu kemudian dimasukkan ke kotak. Besok lagi ngambil lagi. Jadi disiapkan. Jadi enggak kemudian kalau punya infak, kalau enggak begitu. Bukankah dalam Islam itu setelah perintah sholat itu kan perintah zakat? Karena zakat adanya setahun sekali, maka infak yang harus digalakkan. Dan infak itu nggak ada yang perintahnya itu harus besar, harus jutaan. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu angfiku. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian. Infak itu harus disiapkan. Nggak bisa kemudian ngasal gitu. Kalau punya infak, kalau enggak. Punya infak enggak, disiapkan di rumah itu. Setiap kita keluar kita bawa ya. Diusahakan pagi. Kenapa harus pagi? Karena malaikat itu selalu mendoakan orang-orang yang infak di pagi hari. Enggak usah terlalu besar ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kita planning untuk melakukan kebaikan, ketika itu tidak bisa kita lakukan kebaikan itu, kita ganti dengan yang lain. Sebagaimana dalam ya, riwayat diceritakan Umar bin Khattab itu pernah Pak, ya, Umar bin Khattab itu mengazamkan dirinya untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Satu ketika dia ke kebunnya, ya, kerja di kebunnya, menjelang sore, dia kemudian, wah ini bentar lagi sholat asar ini. Kemudian baru kemudian dia bergegas ya, bersih-bersih mau pergi ke masjid. Baru keluar dari kebun, ternyata
teman-temannya sudah pulang dari masjid, dia nanya, loh, nggak sholat berjamaah? Ini barusan pulang dari sholat berjamaah, kata teman-temannya. Loh, saya ketinggalan dong kalau gitu. Iya, udah selesai sholat berjamaah asarnya gitu. Akhirnya dia tetap pergi ke masjid. Nyampe di masjid dia sholat asar, kemudian menjumpai Rasulullah. Dia katakan, wahai Rasulullah, gara-gara kebunku itu saya ketinggalan sholat asar berjamaah. Mulai saat ini saya infakkan kebun saya itu. Jadi kita planning untuk bikin schedule ibadah kepada Allah setelah Ramadan ini, kalau ada yang bolong kita ganti dengan yang lain, dengan infakkah, dengan baca Al-Quran 10 halaman atau yang lainnya. Dan yang ketiga, pesan Rasulullah, ya, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanatam huha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, dan pergaullah dengan saudara-saudara kita bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi muslim itu tidak bisa soleh secara pribadi. Artinya kalau di masjid kelihatan orang yang paling taat gitu, begitu keluar mukanya itu tiba-tiba acuh tak acuh, nggak ramah, nggak boleh seperti itu. Orang muslim itu akhlaknya harus nampak, ya. Di hadapan Allah dia memang muslim yang baik, ketika di luar juga dikenang orang lain bahwa ia adalah orang yang baik, ya. Murah senyum, kepada siapapun tersenyum, ya. Sambil kemudian humble gitu, nanya-nanyain gimana kabarnya, gimana keluarganya, anaknya gimana, sehat, alhamdulillah. Jadi itu dibiasakan, Pak, kalau nggak dibiasakan susah, ya. Orang lain aja sudah berusaha untuk menjadi baik, ya, secara akhlak. Bapak mungkin kalau sesekali ya datang ke bank BCA itu dari mulai tukang parkir sampai satpamnya itu kelihatan ramah sekali. Masa kita muslim kemudian kalah dengan mereka gitu? Mereka diperintah oleh atasannya, kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Bukan hanya memerintah, Nabi sendiri memberikan contoh bahwa Nabi itu kalau setiap ketemu orang itu wajahnya tersenyum. Wajahnya tersenyum. Kita juga harus begitu, harus dipaksa diri kita ini untuk selalu berakhlak, ngomongnya yang baik, yang halus, ya, begitu perhatian dengan kanan kiri. Jadi nggak bisa muslim secara apapun itu soleh secara pribadi, tapi kita juga harus menjadi orang yang soleh secara jama'i. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, 11 bulan berikutnya setelah lepas dari Ramadan ini adalah bukti, pembuktian sesungguhnya puasa kita ini serius atau tidak. La'allakum tattaqun itu dibuktikan, bukan diakui saya orang yang bertakwa karena sudah puasa, enggak gitu, tapi dibuktikan, ya, secara real. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.